guys, kali lagi sama aku di channel Raja Nurman. Kali ini kita akan ini nih cara main bom squad menang terus nih guys, dan saya mau tunjukin nih, saya ada yang permanen. Tunggu ya guys, ini dia permanen satu ya guys. Lalu mana ya kamu, ada akaknya permanen ya guys. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, langsung aja bom squad. Udah, ayo mulai. Oke, bentar ya. Nah, ini udah mulai. Oke, ini lagi menunggu pemain ya. Nah, kita udah mulai langsung. Kalian senjatanya itu paling utama pilih Groza sama shotgun panjang guys. Lalu kalian pilih ini peredam suara sama 4 swap terus ice gun. Udah segitu, saya lupa tadi medkitnya ya guys. Lupa, biarin lah, nanti kita kill ambil medkitnya kalau medkit ya. Oke, udah mulai, langsung aja. Nah, tapi guys, sebelum kita ke trik caranya ini, di sini saya hanya ada saran ya guys, untuk kalau senjata itu kena kepala ya guys, kepala musuh. Jadi kalau kena kepala tuh kan tadi itu banyak damage yang keluar, nanti musuhnya bisa gampang mati ya. Usahakan kena kepala ya guys. Waduh, itu ada yang kena guys. Bahaya. Gimana ya nih, bantuin ya guys. Rupanya. Oke, kenok satu guys, terus tembak. Jadi dibantuin sama temennya. Oke. Kita di sini dulu. Oke, tuh ada musuh. Aduh, gimana nih? Waduh, musuhnya. Nah, itu tembak terus. Kena kepala kau. Awal. Knock nih, knock tuh, ada musuh tuh di situ. Woi temen, bantuin dong. Aduh, gimana nih? Oh, lupa nyalain recordernya, salah gue ya mikrofonnya. Waduh, gimana gue nyebut. Wah bagus nih temen, like it, kita like aja. Ya. Itu tembak kau. Gimana ya cuy, ini kalah guys. Ya, tunggu ya guys, kita belum menang nih, tapi nanti pasti menang. Cara yang pertama gagal ya. Cari ini cara yang kedua. Senjatanya sama kayak tadi, kita coba XM8 aja atau Groza ya. XM8 ya guys. Lumayan sakit tuh katanya. Terus kita pilih ini global aja lah ya, medkitnya nantilah. Kayak ini ice gun, kalian juga harus dapetin ice gun ya guys, kalau globalnya gak cukup gitu uangnya. Ice gun sih tuar agak kalau dipakai manji ya guys. Di mana musuhnya? Oke, tembak aja terus. Jangan pakai shotgun ya guys. Pakai jarak jauh soalnya, kalau pakai shotgun itu tidak jarak jauh, gak bakal mempan kena musuh. Nah, kita langsung. Aduh, lawan. Waduh guys. Kita kalah ya guys, tenang, tapi masih ada teman tuh, cara temennya guys.
Oke, Victorina guys, jadi gitu caranya sama temen ya guys. Kita like nih temen. Jadi sama temen itu kalau musuhnya strategis gitu harus di main ya guys. Jadi senjata yang paling utama itu shotgun panjang sama Groza ya guys, atau XM8 ya. Dan juga kalian harus beli ice gun sama global ya. Jangan dulu medkit ya guys. Kalau saya ini bukan sok pro player, tapi saya menyarankan aja. Oke, saya udah dapat bom ini, saya mau pasang di zona mana ya? Oke, saya pikirin dulu. Iya guys, zona A aja lah. Kita langsung ke zona A. Nah, ini ada musuh dulu. Kita tembakin dulu lah, biarin dia kena. Ya, malah kita yang kena nih. Dari mana tuh musuh? Tenang ya guys, mainnya itu tenang. Kalian jangan sok kaget kalau main game gitu. Waduh, itu temen ada langsung knock dua, langsung gue di pit guys. Oke guys, di mana nih ya? Senjatanya. Oke guys, yang paling utama itu kalian harus beli Glowal, Ice Gun, terus beli Groza senjatanya sama shotgun panjang. Oke guys, kalau gitu aja saya saranin. Kalau kalian berhasilnya ke satu musuh, kalian looting dulu di situ punya musuh atau punya medkit enggak, soalnya nanti medkit terakhir. Jadi kalau kalian udah ngekill musuh, dan saya udah bilang ya guys, kalau mau ngekill musuh itu harus kena kepala, usahakan. Oke, ini ada musuh, ada musuh. Hati-hati ya guys, kita nge-rap. Aduh. Oke guys, satu kena nih. Aduh guys, gawat nih. Kayaknya kita dipit lagi tuh kan, bener. Ya pokoknya meskipun dipit ya guys, pokoknya saya saranin senjatanya itu, terus yang saya dipilih tadi ya guys. Oke, shotgunnya saya salah pencet ya tadi, kok dua sih. Udahlah, biarin aja lah. Oke, saya berhasil ambil bom. Oke, saya ini bom harus taruh di zona A kalau kalian ini ya guys. Harus taruh di zona A ya. Biar salah guys. B ya guys. Kalau udah waktunya gini itu harus di B ya. Strategis. Oke guys, bagi kalian yang nonton video ini harus subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Kalau kalian nonton gak subscribe ya percuma aja. Dasar. Kalian harus subscribe ya channel ini, karena saya masih pemula nih guys. Subscribe ya, tolong bantu saya sampai 1000 subscribe. Jika saya ini akan giveaway nanti, bakal giveaway nih skin mobil buat satu orang pemenang beruntung kalau sudah 1000 subscribe. Pemenangnya diumumkan setelah 1000 subscribe ya guys. Oke. Skin mobil untuk satu orang pemenang. Jadi kalian harus subscribe. Setelah saya umumin yang skin mobil itu, saya akan giveaway selanjutnya, giveaway emote ya guys untuk dua orang pemenang. Aduh. Oke, musuh ini malah dapat. Gawat nih. Meskipun saya dipit di sini ya guys, tapi pokoknya itu sarannya aja, semoga kalian menang ya main bom squadnya. Oke guys, saya udah dit, udah mati ya, victory lah guys ya, alhamdulillah victory juga.
Oke guys, lagi kita moga-moga bisa nyusul musuh ya. Kalau juga gak apa-apa. Kita pilih senjata ini ya. Senjata ini mirip AWM. Senjata ini ya, saya udah tunjukin tadi. Nih. Ini ya guys, ini. Namanya ini kalau saya sebut Pareta ya guys. Oke lah, pusing lah, pokoknya ini senjata mirip AWM lah ya guys. Yang itu ya, ada gitu di monster juga lah. Pokoknya ini senjata mirip AWM. Ya kalau kalian jago, ya kalau kalian jago gunain senjata ini. Tapi kalau masih pemula ya main FF-nya, mending kalian pakai groja sama shotgun panjang ya. Kalau udah jago, saya saranin pakai senjata AWM atau yang namanya ini mirip AWM ya guys, atau gimana lah nyebutnya, susah amat, sama shotgun panjang ya guys. Udah segitu aja ya guys, saran saya ini mau bertarung ya. Terus saya di sini cek musuh. Ada kita tempel musuh. Pada mati semua ya guys, di pit kita guys. Oke guys, biarkanlah ya, walau di pit, pokoknya itu saran saya. Oke guys, kita bakal main 4 kali lagi biar dapetin bandul ini ya guys. Saya itu mau, soalnya saya masih pemula ya guys, main itu di YouTube-nya ya, sama main FF juga udah rada pro sama jago ya, udahlah tadi juga ya. Kita main squad langsung lah. Kayak ngimpi tapi gak dijawab ya guys. Guys, saya nah di round kali ini saya saranin pakai SPD sama shotgun panjang ya. Ini saya tadi ada pilihan, kalian boleh, kalau yang masih noob boleh pakai SPD sama shotgun panjang, tapi kalau yang noob juga boleh pakai groja sama shotgun panjang ya, itu terserah kalian. Kalau yang noob, tapi kalau yang udah pro pakai AWM biar menang, atau pakai yang mirip AWM itu guys sama shotgun panjang, udah itu aja. Nah ini saya SPD ya guys, kalau masih ini. Kalau kalian ini pakai SPD itu kalau udah rada jago ya, soalnya kebanyakan orang itu kurang baik memakai SPD ya guys, karena itu SPD itu senjatanya agak lambat ya guys, jadi agak susah. Jadi ini lambat ya guys, harus jago dulu pakai SPD-nya ya. Kalau kalian udah lumayan pro aja ya, yang masih noob dikit juga ya. Waduh, salah. Kita pakai panjang lagi ya.
Ya saya pasang bomnya di sini ya guys, di zona B ya. Oke, kita glowalin. Tadi yang pertama kalian masih ingat gak itu zona A atau zona B ya? Menurut saya itu tadi yang pertama nih. Nah ini biar musuh gak pada masuk ya. Yang oke, mereka masuk. Nah knock satu. Knock apa? Nah langsung knock. Oke. Oke, itu musuh. Senjata SPDK. Oke, kita berhasil ke banyak guys. Wow, lumayan ya. Oke, glowing. Biar gak pada masuk musuh, kita nungguin meledak aja biar victory ya guys. Waduh, ini glowal udah hancur. Waduh. Gawat nih guys. Tenang, kalian tetap tenang ya guys. Kalau keadaan seperti gini itu, kalau glowalnya udah hancur, tenang ya. Kalau ada musuh kalian tembakin aja. Ya, ya, kok. Tapi kalau kalian nemuin medkit, medkitan dulu. Nah, kalau ada musuh. Tapi nah, victory ya, guys. Good ya, guys. Oke, kita pakai SPD ya, guys. Ini bom, saya gak megang bom ya guys, bomnya dipegang sama temen. Oke, itu ada musuhnya. Kita tenang aja, jangan dulu tembak dia. Nah ini udah tembak kita, keburu ada yang ngebantuin. Oke, kenak satu. Ini guys, berhasil, bomnya berhasil digunakan ya guys. Oke, kita menang nih, musuh 0 ya guys. Tadi itu saya dipit karena mainnya kurang fokus ya guys. Ya gak apa-apa, maklumin aja kalah guys, karena ini tuh permainan ya. Pasti ada kalah dan menang ya. Saya ini pasti victory ya guys, yang di kali ini tadi itu saya gagal guys. Oke, kita ngendok bentar di sini ya. Kalian di sini tuh harus jaga-jaga ya, takutnya di belakang tiba-tiba ada musuh. Langsung aja pakai shotgun. Wah, jatuh kita gak enggak sengaja, kaget dikira musuh. Aduh, teman ngagetin aja. Nah, malah kabur tuh teman.
musuhnya pada kemana ya guys? Gas boya. Oke, kita langsung aja kembali. Oke, MVP ya guys, MVP. Oke, sampai di sini dulu ya guys videonya, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar channel ini terus berkembang ya guys.